Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di sini, tentunya kembali kita dari Sonora Group atau Radio Palupi. Hari ini di Imlek yang ke-2571 atau 2020 kembali hadir. Tentunya hari ini kita ucapkan terima kasih, sehat semua untuk kita semua, bahagia untuk semua. Sekali lagi untuk ke pengurusan, terima kasih Bapak yang sudah menjadi partner kita lah selama ini bertahun-tahun Radio Palupi. Kemudian dari teman kita dari perwakilan Jagorawi ada Mas Budi. Kalau kemarin dari Jagorawi teman-teman kita yang lain, kali ini ada Mas Budi. Mas Budi ini kita dari Radio Sonora, Sonora Group. Seperti biasa kan Jagorawi selalu support di acara Unten Kasih Imlek. Nah, untuk titik pertama kita hari ini kita ke Panti Emos. Dan di sini memang ada ibu bapak kita yang di sini yang kalau dibilang sih kita lebih membutuhkan di sini, Pak. Ya, salam sehat ya buat kita semua. Ya, puji syukur semua dalam keadaan sehat. Ya, saya mewakili dari Suzuki Jagorawi. Ya, mungkin dari kakek nenek tahu ya, Jagorawi juga berterima kasih mungkin banyak supportnya dari masyarakat Bangka Belitung. Dengan ini kami peduli untuk sebagai memberi kita berbagi ya, berbagi kepada nenek-nenek yang ada di sini atau kakek, ya kepada pengurus juga dalam rangka Imlek. Peduli kasih kita bersama Sonora Suzuki tetap setia membantu di masyarakat Bangka Belitung ya, termasuknya ya saya mewakili dari Ibu Shirley. Sekali lagi banyak terima kasih atas dukungannya. Salam sehat buat kakek dan nenek yang di sini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari pengurus Panti Emaus ini ya. Ya, setiap tahun ya yang diadakan kegiatan dari bakti sosial ya, dari pihak Sonora, Jagorawi maupun dari Bangka Pos ya. Ya. Jadi ini setiap tahun sudah seperti kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk membantu oma-opa yang ada di panti ini. Jadi dari pihak kami sangat berterima kasih lagi. Terima kasih sekali yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah berusaha payah ya mengumpulkan bingkisan-bingkisan ini untuk dikumpulkan. Kegiatan ini bisa memberi bantuan kepada oma-opa yang ada di sini. Awas, Pak. Astagfirullahaladzim.